Draw perempat final, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di perempat final Tunggal Putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain tuan rumah, Li Sifeng. Pertandingan Ginting merupakan match ke-6 di court 1, dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-0 untuk keunggulan Ginting. Sementara itu, Li Zijia akan melawan pemain India, Pranoy HS. Head-to-head kedua pemain adalah 1-1. Di perempat final lainnya, Chou Tian Chen dari Chinese Taipei akan melawan pemain China, Si Yuki. Head-to-head kedua pemain adalah 4-6 untuk keunggulan Si Yuki. Dan Eng Seyong dari Malaysia akan melawan unggulan kedua asal Jepang, Kodai Naraoka. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Kodai. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, pemain peringkat satu dunia, An Seyong, akan melawan pemain Thailand, Busanan Ong Bamrupan. Head-to-head kedua pemain adalah 5-0 untuk keunggulan An Seyong. Sementara itu, He Bingjiao akan melawan pemain India, Pusarla Vesindu. Head-to-head kedua pemain adalah 10-9 untuk keunggulan He Bingjiao. Di perempat final lainnya, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Jepang, Aya Ohori. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-9 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-8 untuk keunggulan Gregoria. Dan Kim Ga-eng dari Korea akan melawan pemain China, Chen Yufei. Head-to-head kedua pemain adalah 1-5 untuk keunggulan Chen Yufei. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Yang Wang Chilin. Pertandingan Fajar Rian merupakan match kedua di court 2, dan dimulai sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-2 untuk keunggulan Fajar Rian. Sementara itu, Choi Solgiu, Kim Won Ho, akan melawan ganda putra Hong Kong, Lau Chuk Him, Yang Sing Choi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Aron Chia, Soh Wo Yik, akan melawan wakil tuan rumah, Liu Yuchen, Ou Suan Yi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-3 untuk keunggulan Liu Yuchen, Ou Suan Yi. Dan ganda putra Singapura, Nge Jo Jie, Johan Prayogo, akan melawan unggulan kedua asal India, Satwik Sairaj Rankie Reddy, Chirag Shetty. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, akan melawan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Head-to-head kedua ganda putri adalah 9-3 untuk keunggulan Chen Qingchen, Jia Yifan. Sementara itu, Kim So-yong, Kong Hyong, akan melawan ganda putri Hong Kong, Yang Ngating, Yang Puilam. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Kim So-yong, Kong Hyong. Di pertandingan lainnya, Zhang Suxian, Zheng Yu, akan melawan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Head-to-head kedua ganda putri adalah 3-0 untuk keunggulan Zhang Suxian, Zheng Yu. Dan Pear Li Tan, Tina A. Muralitaran, akan melawan unggulan kedua asal Korea, Baek Hana, Lee So-hee. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-1. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong, akan melawan pasangan Malaysia, Chen Tang Jie, To Ewei. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yakyong. Seo Seng Jae, Chae Yu Jung, akan melawan pasangan Chinese Taipei, Ye Hong Wei, Li Chia Sin. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Ye Hong Wei, Li Chia Sin. Sementara itu, Supak Jomkoh, Supisara Pau Sampran,
akan melawan ganda campuran China, Feng Yanze, Huang Dongping. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-3 untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Dan Tang Chunman, Se Ying Suet, akan melawan unggulan kedua asal Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-14 untuk keunggulan Yuta Watanabe, Arisa Higashino.